Kembali bersama Fakta 62, malam tadi merupakan puncak arus balik libur lebaran. Kemacetan panjang tak terelakkan. Nah, setidaknya antrean kendaraan mencapai 30 km dari arah Cikampek ke arah Jakarta di gerbang tol Kalihurip Utama Karawang. Kemacetan berawal dari adanya pertemuan arus dari arah tol Cipali dan Cipularang di kilometer 66 tol Jakarta Cikampek atau tepatnya di gerbang tol Kalihurip Utama. Laju kendaraan nyaris berhenti meski sudah diberlakukan 3 lajur kontraflow di kilometer 55 arah Jakarta. Kendaraan hanya bisa melaju dengan kecepatan antara 10 sampai 20 km per jam. Nah, kemacetan diperparah dengan banyaknya pengendara yang parkir di pinggir jalan untuk beristirahat karena kelelahan ataupun kehabisan bahan bakar. Berakhirnya masa cuti bersama hari ini ditengarai membuat pemudik berbondong-bondong balik bersiap aktivitas normal setelah libur lebaran di kampung halaman.